siap peria goreng tepung. Ini dalam 4 biji peria katak. Peria katak. Kita potong nipis-nipis ya, sebelum tu bijinya kita buang. Okey, kita potong nipis-nipis. Kita rendam peria dalam air garam tadi ya, dalam 30 minit pun dah cukup. Baik, kita basuh dan air garam dan kita tapis. Sedikit garam. Kita tekan gaul. Baik, kita gaulkan satu sudu tepung jagung, satu sudu kari dan setengah cawan tepung beras dan lebih kurang satu cawan tepung gandum. Jadi kita agak-agak je lah. Ya, jadi kita gaulkan. Kita masukkan tepung tadi ke dalam peria dan kita gaul ya. Baik, kita masukkan sedikit air bagi dia melekat. Nah, kita akan kacau ya. Kita nak lekatkan tepung tu pada peria tadi. Ini rupanya campuran tepung tadi dengan garam dan kita tambah sedikit air daripada sini. Kita akan balutkan dengan tepung tadi ya. Okey. Kita akan balut dengan tepung. Panaskan minyak untuk menggoreng peria. Dah panas, kita masukkan peria ya. Baik, kalau dah garing kita angkat dan kita tutuskan seperti ini. Wali, tutus dan ini hasilnya. Siap peria goreng tepung. Ini dalam 4 biji peria katak.